Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dimanapun teman-teman, dimanapun Anda berada. Saya di sini akan memperkenalkan ciri-ciri durian dari daunnya. Yang pertama, ciri-ciri daun durian bawor. Ini daunnya kecil, agak tipis dan bulat. Yang kedua, ciri-ciri durian pisangking. Ciri-cirinya daunnya panjang dan kecil, agak sedikit tipis. Dan yang ketiga, ciri-ciri durian simimang yang terkenal di Banjarnegara, durian lokal. Ciri-cirinya duriannya daunnya kecil seperti daun durian bawor, tapi agak sedikit gelombang. Dan juga agak sedikit panjang dan ujungnya agak sedikit lebar. Kita petik daunnya satu persatu, kita analisa. Ini ciri-ciri jenis durian bawor. Kulitnya keras dan halus, sedikit halus ya. Ini agak runcing ujungnya. Dan yang kedua, durian musangking. Ciri-cirinya agak panjang ya, dan durian daunnya tipis dan lembut. Yang ketiga, durian simimang. Ini ciri-cirinya daunnya tebal dan agak bergelombang, dan ujungnya agak lebar sedikit. Itulah ciri-ciri durian bawor, musangking, dan simimang. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.